Hai para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot. Di video kali ini, seperti biasa, kita akan membahas komentar aneh, gak penting dan gak berfaedah dari video sebelumnya yang akan dibacakan oleh Mbak Google. Nah, langsung saja, kita simak inilah komentar yang pertama. Apakah Black Dragon akan dirilis dan masuk dalam hero mitologi Cina, lalu diberikan role mage? Ada lumayan banyak sih komentar yang nanyain apakah Black Dragon bakalan dirilis atau enggak. Oke, jadi gini. Sebelumnya saya jelaskan jika hal yang akan saya sampaikan adalah pendapat pribadi yang didasari oleh fakta yang ada. Dan hal tersebut membuat saya menarik kesimpulan jika Black Dragon belum akan dirilis. Berarti suatu saat akan dirilis ya bang? Ya, tapi kemungkinan itu sangatlah kecil. Bahkan kayaknya nggak bakalan dirilis deh. Kok begitu bang? Ya karena setelah saya amati, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama, karena hero mitologi yang dirilis berdasarkan 4 hewan mitologi penjaga arah mata angin. Ada naga yang diwakili oleh Jilong, kura-kura yang diwakili Baxia, burung yang diwakili oleh Ling, dan yang terakhir adalah harimau yang diwakili oleh Wanwan. Nah, jadi cuma ada 4 hero dan kesemua hero tersebut sudah dirilis. Jadi udah pas ya. Simbol naga kan cuma ada satu dan itu diwakili oleh Jilong. Jadi Black Dragon yang juga mempunyai simbol naga harus bisa mengalahkan Jilong terlebih dahulu. Lalu faktor kedua, Munton udah membuat beberapa survei hero yang akan dirilis setelah 4 hero mitologi Cina. Namun di antara semua hero itu tidak ada yang memiliki perawakan seperti Black Dragon. Palingan hero baru cuma hero dari ras Yashin ini, hero wanita bertombak, hero couple Dracula, dan hero wanita terbang yang gambarnya lupa tidak saya simpan. Jadi itulah alasan kenapa kecil kemungkinan Black Dragon akan dirilis. Lagian kalau beneran dirilis, Black Dragon kayaknya tidak akan memiliki role mage seperti yang ditanyakan di komentar tadi. Soalnya dari tampilannya aja, tidak mencerminkan kalau dia adalah mage. Paling kalau nggak fighter ya assassin. Lagian kenapa mikir Black Dragon punya role mage? Mungkin karena tidak ada role mage dalam hero mitologi. Bener juga sih. Jilong kan fighter, Baxia tank, Ling assassin, dan Wanwan adalah marksman. Jadi kurang mage. Tapi, keempat hero tersebut adalah murid dari Great Dragon. Dan tidak cuma mereka aja muridnya. Great Dragon punya satu murid kesayangan yang udah dianggap sebagai cucunya sendiri dengan role mage yang bernama Chang'e. Tapi biar gimana pun, hero mitologi Cina tetaplah cuma 4 hero itu aja. Oke, komentar yang kedua. Bang, kenapa Nana tidak takut dengan air Kadita saat di game? Kenapa harus takut? Karena kucing takut air. Gak juga. Sebenarnya kucing bukan takut sama air, cuma ngerasa gak nyaman aja kalau kena air, apalagi dalam jumlah yang banyak. Jadi jangan sampai berbuat iseng dengan menceburkan kucing ke kolam kayak yang dilakukan kucing ini. Lalu kucing apa yang tidak takut air bang? Di Bikini Bottom yang memiliki letak geografis di dalam air, pernah dijumpai ada kucing langka yang bernama Kenny. Namun anehnya, bukannya malah takut sama air, si Kenny ini justru bisa hidup di Bikini Bottom tanpa bantuan helm oksigen kayak Sandy. Wow. Jadi dapat disimpulkan tidak semua kucing takut air. Lagian Nana juga nggak kucing sepenuhnya. Dia adalah ras peri kucing yang biasa disebut Leonin. Oke, next, komentar selanjutnya. Kenapa video ini bahas Baxia? Kenapa nanya gitu? Kan pembahasannya belum mulai. Kalau gitu bahas Baxia saja bang. Enggak, mending bahas yang lain aja. Dan tema apa yang akan dibahas di video ini? Mari kita simak, inilah videonya. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orispot. Baxia. Tadi bilangnya tidak bahas Baxia. Setelah saya pikir-pikir mbak, alangkah baiknya untuk menuruti komentar yang dikirim, biar orangnya nggak kecewa.
Jadi di video kali ini fix kita akan bahas Baxia, sang tanker dari hero mitologi Cina yang mendapatkan simbol kura-kura dengan julukan Black Tortoise. Tapi uniknya, kalau biasanya kura-kura jalannya lambat, tapi si Baxia ini malah dinobatkan sebagai tank dengan movement yang bagus, yang didukung oleh skill pertama yang membuatnya menggelinding dengan cepat. Udah gitu cooldown skillnya lumayan cepat. Jadi hapus saja pemikiran jika semua kura-kura itu lambat. Dan beberapa hari yang lalu, Munton memberitahukan akan merilis skin baru dari Baxia. Jika sebelumnya Baxia memiliki tampilan garang dan sangar dalam skin normalnya yang bernama Will Totem, namun pada skin barunya, tampilan Baxia malah akan tampak konyol dan juga lucu. Kenapa bukan Zilong yang diberikan skin baru, Bang? Ya, jika menurut urutan, Zilong adalah hero mitologi Cina urutan pertama. Sekaligus dia dijadikan sebagai penerus Great Dragon, sang guru dari para hero mitologi Cina. Jadi harusnya, Zilong yang pertama kali diberikan skin baru. Namun, Munton harus mengurungkan niat itu. Karena pada dasarnya, Zilong udah lama banget ada di Mobile Legends. Jadi sudah semestinya dia mendapatkan beberapa skin. Nah, karena Zilong udah punya banyak skin, maka Munton akan memberikan skin baru kepada hero mitologi Cina yang lain, yaitu Baxia, hero mitologi Cina yang dirilis kedua. Skin dari Baxia memiliki 4 tampilan, dan saat ini masih dalam proses survei. Lalu, inilah keempat tampilan skin surveinya. Tampilan pertama, Baxia memakai kostum dinosaurus lucu berwarna hijau. Di kedua tangannya ada cangkang telur yang udah pecah. Jadi dapat dipastikan saat Baxia menggunakan skill pertamanya, maka akan nampak seperti telur yang berputar. Oh iya, jika biasanya Baxia berwajah garang, kini wajah Baxia nampak seperti om-om ramah yang murah senyum, dengan kumis dan brewok yang berwarna oranye. Kayak friendku aja ya. Tampilan kedua, Baxia berpenampilan seperti orang Jepang yang bertubuh gembul. Mungkin dia sumo. Mungkin juga mbak, kan tubuhnya gembul. Tapi jika kita melihat tameng Baxia yang berbentuk peach atau buah persik, maka dapat disimpulkan jika tampilan ini diambil dari legenda Jepang yang bernama Momotaro, yaitu suatu anak ajaib yang muncul dari dalam buah persik raksasa. Dia juga memiliki partner seekor monyet, sama kayak tampilan ini. Apakah itu Dexter, Bang? Enggak, mbak. Dexter atau monyetnya Cloud tidak begitu. Lagian, jika skin ini terpilih, si monyet milik Baxia akan diam aja, karena dia hanyalah hiasan dari skin Baxia. Beda dengan Dexter yang merupakan partner dari hero Cloud. Tampilan ketiga, Baxia menjadi pelayan di toko burger. Dengan seragam khas pegawai fast food, wajah yang sama dengan tampilan pertama tadi, topi dengan logo ML atau Mobile Legends, dan juga pin biru dengan tampilan Harper. Lalu di tangannya terikat oleh daging iris yang menempel pada sayur selada, keju, dan juga roti burger, yang dilapisi oleh taburan wijen dengan jumlah ganjil. Apakah Baxia jika pakai skill 1 bakalan jadi Krabby Patty? Krabby Patty kan kecil, mbak. Kalau seukuran Baxia berarti dapat dikatakan Monster Krabby Patty. Monster Krabby Patty? Monster Krabby Patty? Monster Krabby Patty? Tampilan keempat, Baxia berpenampilan layaknya om-om liar yang jadi geng motor. Bener deh, wajah Baxia jadi ada mirip-miripnya sama Franco. Di tampilan ini, tameng Baxia adalah ban super gede dengan lancip di beberapa bagiannya. Jadi kalau pakai skill 1 ya jadi ban gede yang lancip yang bisa muter. Lebih serem ditabrak gitu sih daripada ditabrak Johnson. Nah, itulah tadi keempat tampilan unik dari Baxia. Lebih tepatnya ada yang konyol, lucu, dan ada juga yang serem. Tampilan mana yang serem, Bang? Monster Krabby Patty. Nah, menurut kalian, dari keempat tampilan tadi, tampilan manakah yang paling bagus? Silakan jawab di kolom komentar. Oke, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk share dan subscribe channel Orispot. Sampai bertemu di video selanjutnya, salam Orispot.